Ada seorang ulama juga katanya ilmu itu bukanlah dengan gil wagal, katanya berkata berkata fulan berkata fulan. Nah, wah kata. Kalau kita pandang orang yang masya Allah hafal banyak pengetahuan nih, kalau dia nyebutin suatu masalah dengan referensi kitab-kitabnya, dalam kitab ini dikatakan halaman sekian, contohnya gitu. Ini masya Allah keren nih, ini luar biasa ilmunya. Apakah itu yang dimaksud dengan warisan Rasulullah? Menghafal nama halaman, menghafal nama kitab, menghafal nama-nama ulama. Warisan Rasulullah lebih luas dari itu ya ikhwan. Laisa al-ilmu bigil wa gal wala bi kathratil jidal. Bukan hanya menang selalu kalau berdebat. Ketika dia adu argumen, dia pasti menang karena banyak ilmunya. Enggak, bukan cuma itu. Bukan cuma itu yang diwarisi oleh Rasulullah SAW, tapi baginda SAW mewariskan makna yang lebih tinggi lagi, yang lebih indah lagi. Ilmu yang ditanamkan di hati. Jadi ilmu itu akan membuahkan suatu sifat namanya khasyah. Apa khasyah itu? Adalah rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala menekankan bahwasanya yang dinamakan ulama itu adalah mereka yang mempunyai sifat khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu hanyalah mereka orang yang punya sifat khasyah yang dinamakan dengan ulama. Bukan yang banyak hafal kitab, atau yang walaupun bagus sih, bagus kalau punya hafal kitab. Iya. Dan kita memang dianjurkan untuk menghafal banyak itu. Wah kata, ya, dulu ada beberapa guru kita, dia bertanya ke gurunya Sidi Muhammad Amin Ashinggiti, bertanya kepada gurunya Sidi Muhammad Fal Ashinggiti, yang masya Allah luar biasa, ulama-ulama sono hafalannya luar biasa banyak. Dikatakan, wahai guru, akal manusia itu bisa menampung berapa kitab? Manusia bisa ngapalin berapa kitab? Sampai berapa gigabyte size-nya, apa namanya, storage-nya akal manusia? Berapa terabyte deh, berapa kitab yang bisa masuk di akal manusia itu? Maka gurunya menjawab, akal manusia kalau seandainya dia benar-benar menggunakannya dan memanfaatkannya, dia bisa menghafal kitab sedunia. Tuh. Gak ada batasannya akal manusia. Makin ditaruh sesuatu di dalamnya, makin luas. Dan gak akan penuh namanya akal manusia itu, ikhwan. Dalam penelitian logik, dikatakan manusia sampai sekarang dia hanya menggunakan 2% dari 100 akalnya. Jadi 98% masih kosong. Banyak yang belum menggunakannya. Itu makanya. Memang kita ditekankan untuk menghafal kitab, menghafal ini, menghafal itu, dan engkau bisa menghafal semuanya. Akan dikatakan ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Bulghini. Imam Al-Bulghini, masya Allah, orangnya pinter luar biasa. Sempat beliau itu diamanahin oleh seorang raja untuk menjaga library-nya, menjaga perpustakaannya. Sekian tahun beliau menjaga perpustakaan, mentertibkan kitab di situ dan membaca kitab-kitab. Suatu hari, apa yang terjadi? Suatu hari perpustakaan punya si raja itu kebakar. Padahal si raja itu demen mengoreksi kitab, ngumpulin kitab. Dan juga masya Allah, juga mengkaji kitab-kitab yang langka dikoreksi sama dia. Dan dijadikan Imam Al-Bulghini ini sebagai amanah, amin, pemegang amanat maktabah itu. Tapi apa yang terjadi? Datanglah Imam Al-Bulghini kepada si raja itu dan berkata, wahai raja, wahai yang mulia, jangan kau sedih. Siapkan untukku juru tulis yang jitu. Disiapkan beberapa orang pintar nulis cepat. Dan beliau mulai mendiktekan satu demi satu kitab. Satu kitab pertama kelar, kitab kedua kelar. Tidak lama kemudian semua perpustakaan itu kembali seperti semula. Dari mana? Dari hafalannya Imam Al-Bulghini. Jadi enggak tanggung ya. Yang dihafalin apaan? Perpustakaan semua dihafalin sama dia. Dia bisa mengembalikannya itu dari hafalannya. Begitu ikhwan. Ini ada beberapa guru-guru kita sebagian mengalami. Guru kita Sidi Muhammad Amin itu berkata, gurunya, guruku ini katanya kalau seandainya ilmu fikih sedunia hilang, lenyap, dia bisa mengembalikannya dari hafalannya. Fikih madzhab arba'ah, dia bisa mengembalikan dari hafalannya. Oke.
poin yang kita tuju adalah ini semuanya masih kata pengantar ya ikhwan ya, yang menghantarkan kita untuk satu poin yang penting. Ngapalin kitab penting dan luar biasa, dan manusia diberikan kekuatan untuk itu, begitu. Apa namanya, memahami juga luar biasa, perlu kita belajar ilmu logik, ilmu logika, apalagi ilmu bahasa, dan memang ilmu bahasa itu adalah kunci dari segala ilmu. Berkata Imam Suyuti, aku mendapatkan semua ilmu yang macam-macam. Imam Suyuti, Imam Abdurrahman Suyuti, beliau pakar dari untuk semua ilmu, dan banyak beliau mengarang kitab. Tiap-tiap beliau mengarang kitab itu menjadi rujukan utama dalam fan yang beliau karang. Tapi ketika ditanya bagaimana engkau mendapatkan ilmu yang luas luar biasa ini, beliau menjawab, aku mendapatkan ilmu ini dengan aku menekuni ilmu bahasa. Itu kuncinya. Ilmu bahasa, ilmu bahasa Arab, begitu. Kuncinya di situ. Dan ilmu bahasa Arab juga luas, ikhwan. Ilmu bahasa Arab ada 13 ilmu. Satu ilmu namanya nahwu. Nahwu itu setengah mati kita mau belajar. Ilmu nahwu itu ada 5 cabang ntar. Satu cabangnya aja masya Allah puluhan kitab engkau harus baca. Baru satu cabang. Belum lagi masya Allah luas ilmu itu, ikhwan. Tapi apa? Apakah sebatas itu yang diwarisi Rasulullah SAW? Oh tidak. Rasulullah SAW mewariskan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Semua itu hanya pengantar yang menghantarkanmu ke suatu poin yang mulia, yang mana itu adalah inti daripada warisan baginda. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidhaka ahluh walaysa bil agwali wa kathratil jidali. Itu kata Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Intisari daripada ilmu adalah sifat khasyah, rasa takut kepada Allah. Dan dengan itulah diketahui mereka para ulama, mereka yang punya khasyahnya. Dan bukanlah ilmu itu dengan banyak hafalan atau bisa mengutarakan ini atau itu, kata fulan, bukan. Itu hanya sampul, itu hanya kulit daripada ilmu itu. Lalu apa yang ada di dalam ilmu itu, ikhwan? Ikhwan, ini kalau seandainya nih, seandainya warisan Rasulullah itu hanya berupa hafalan atau berupa ilmu yang kita ketahui kemudian kita salurkan, sebenarnya nih, wah, MP3 itu semestinya itu jadi ulama tuh. Wah, MP3, hard disk, buku. Karena dia bisa menampung yang lebih dari kita tampung. Tapi dia enggak mempunyai kemuliaan apapun, yaitu hard disk kah, atau apalah. Kenapa? Karena itu ilmu, semua pengetahuan itu akan menghantarkanmu ke suatu perihal, yaitu adalah penerapan daripada ilmu itu yang dinamakan dengan akhlak. Akhlak adalah makna yang sangatlah luas. Banyak kita memahami akhlak artinya apa? Budi pekerti. Gimana maksudnya? Senyum. Kalau lewat depan orang, nunduk. Itu akhlak. Sebatas itu yang kau pahami tentang akhlak. Wah, akhlak itu sangat luas definisinya, ya ikhwan. Ketika engkau berada sendirian, ada akhlaknya bagaimana engkau berada sendirian. Ada akhlak kepada Allah, ya kan? Kepada Allah engkau harus berakhlak. Ada akhlaknya kepada Allah, ada akhlak kepada sesama, juga ada akhlak kepada dirimu sendiri. Engkau harus berakhlak kepada dirimu, jangan lupa. Jangan engkau telantarkan dirimu itu, jangan engkau kurang ngajari dirimu. Jadi ada tiga, ikhwan. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada diri kita, dan ada akhlak kepada sesama manusia yang lain. Nah, begitu ya, ikhwan. Semua syariat, ya kalau kita lihat nih, dari awal sampai akhir, baik pun itu kalau bahasa kita yang belajar di SD dulu, ada hablum minan nas sama hablum minallah, kan, ikatan sama manusia, ikatan sama Allah Ta'ala. Itu semua mengarah ke satu perihal, adalah akhlak. Bagaimana engkau berakhlak? Bagaimana engkau memperbaiki budi pekertimu? Baik pun dalam kesendirianmu, ataupun dalam kebersamaanmu dengan yang lain, ataupun ketika engkau berduaan dengan Allah Ta'ala. Semua itu ada akhlaknya. Dari sini kita bisa memahami bagaimana baginda ketika mengutarakan hadis yang sangat luar biasa, ringkasan dari misi Rasulullah, dari risalahnya Rasulullah, dari message-nya Rasulullah. Ringkasan dari misi Rasulullah adalah apa? Baginda bersabda dalam hadisnya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Innama, apa arti innama? Dalam bahasa Arab namanya adatu hasr.
Kalau dalam arti kita hanya, ya kan? Berarti ini semua hanya untuk ini. Gitu. Inna ma bu'itsu, aku diutus selama 22 tahun, 2 bulan dan 2 bulan dan 22 hari. Aku diutus di masa itu untuk menggapai satu target. Misiku adalah apa? Apa ya Rasulullah? Membuat orang menjadi Islam semua? Enggak. Baginda mengutarakan makna yang lebih halus dari itu, yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih luhur dari itu semua. Semua orang dapat hidayat. Coba lihat bagaimana baginda mengutarakannya. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan. Berarti sebelum baginda sudah ada akhlak, tapi tidak sempurna. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Begitu. Masuk dalam kategori akhlak yang mulia adalah menghantarkan hidayah kepada semua umat manusia sehingga bisa mereka berakhlak kepada Sang Pencipta. Begitu. Menyadarkan mereka bahwasanya mereka itu adalah hamba yang senantiasa butuh kepada tuannya atau majikannya. Menyadarkan manusia bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang fakir, yang miskin, yang butuh kepada Sang yang Maha Kaya. Itu akhlak namanya, ikhwan. Bagaimana engkau menyadari posisi dirimu? Bagaimana engkau menyadari statusmu? Kemudian apa? Berakhlak baik kepada sesama. Begitu kan? Gimana sikap kita kepada keluarga? Sikap kita kepada kerabat. Luas lagi. Sikap kita kepada tetangga. Sikap kita kepada masyarakat. Nah, jadi itulah tujuan daripada baginda SAW, membawa misi yang luar biasa. Apa misinya? Menyempurnakan akhlak. Assalamualaikum bersama Saling Sapa TV.